Halo guys, balik lagi di channel saya. Kali ini saya akan review produk dari merek Zoom. Ini 1:64. Ya, ini Nissan Stagia R34. Nissan Stagia R34. Kemasannya begini. Ini ada gambarnya dashboard mobil. Dan di bagian belakang ini gini, made in China. Edges 15 plus. Ini termasuk merek baru. Awalnya ragu mau ikutan PO ini ya. Ragu mau ikutan PO ini. Karena sebelumnya ada merek Stand Hunter, tapi kap mesin nggak buka. Setelah lihat review dari beberapa kolektor yang duluan membeli, membandingkan Nissan Stagia R34 ini dari merek Stand Hunter dan Zoom, kok kelihatannya bagusan yang Zoom, bahannya lebih kokoh dan bodinya lebih presisi ya. Ini ada cardnya, keren juga ya. Merek baru, ini merek baru. Nah, ini sebetulnya ini saya beli ready. Sebetulnya ada yang lebih murah 20.000, tapi saya tidak kenal sellernya, jadi nggak bisa cek kondisinya kayak mika-mika, spion. Dan juga tidak bisa dikasih pengaman begini guys. Biasanya sering kejadian dalam pengiriman kalau tidak dikasih pengaman begini, terlempar-lempar, copot semua dari base-nya, hancur dah. Jadi saya pikir tidak apa-apalah, mahalan dikit 20.000, yang penting aman sampai sini ya. Tuh pelayanannya juga bagus, seller langganan ini. Di daripada lebih murah pakai ngasal, ya udah saya pilih aja beli dari seller langganan ini. Aduh, ini harus ada pelan-pelan, ini harus cepat dibuka. Kalau enggak, biasanya isolasi ini bisa menimbulkan bekas di catnya ya. Oh iya, untuk informasi, Nissan Stagia R34 ini aslinya kap mesin dan lampu depan. Kalau Nissan Stagia originalnya bukan begini, ini customan pakai kap mesin dan lampu Mika dengan Nano, dimodif dengan milik R34 ya. Tapi semua bodi samping sama. Ini bahannya kuat, kokoh ya. Kokoh. Ini kap mesinnya begini mesinnya. Tapi tidak bisa ya. Ya, saya zoom dulu. Mesinnya begini, mesinnya punya Nissan Skyline GT-R R34. Lumayan detail mesinnya. Keren, di harga 350-an. Barang yang ini oke banget. Catnya juga bagus. Ini presisi, spionnya juga oke ya. Kanan kirinya juga oke. Ini oke. Ini lihat ada decalnya ya. Nah, GTR Stagia. Ini di sini lampu ratingnya. Ini
velgnya gold, masuk dengan warna birunya. Birunya seger banget. Ini lampu Mika, lumayan rapi lah. Ini Stagia, keren, keren ya guys. Untuk produk ini biasanya agak seret ya, tidak rolling ya, beda dengan Hot Wheel. Kalau Anda suka wagon, mobil-mobil miniatur wagon, produk ini boleh jadi koleksi wajib buat kalian. Apalagi kalau memang suka demen Nissan Skyline R34. Nah, kebetulan saya suka R34, jadi ada wagonnya, oke lah di koleksi, keren. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa klik like, share, dan bantu subscribe supaya channel ini semakin berkembang ya guys. Thank you.